harga 3 jutaan, yang ini tadi 2,9. Materi 4 bulanan katanya Adit, luwes, kupingnya lemer. Sama yang kendit itu tadi harganya 3,2 ya? Ya. 3,2. Lantas yang satu ini ya. Dan di sini ada, ya sanggeplah karena banyak merahnya jerabang gitu aja lah. Ini yang punya santan dua-duanya atau salah satunya yang ini? Salah satunya. Yang ini berarti? Iya. Kalau yang ini kan ribut harga berapa? Ribut sing endi? Oh, no, yang pakai jaket tengah ngono no. Hitam-hitam pakai jaket hitam. Kang ribut ngono ya bahasane ya. Guys. Hari ini aku menemukan materi jerabang. Jerabang enggak full sih ya, tapi barangnya kalau kita lihat lumayan ayu ini. Coba kita tanya nanti ini belanjaan apa kira-kira apa peranaan. Materi sing suwi, sing lama tidak kita jumpai di pasar. Ikan wedus. Wedus jelarang jerabang ya. Siapa? Kebetulan ini Kang Rebut ya. Iya, Pak. Bener porane ora ngerti jenenge jebulane bener. Kang Rebut ini Kang nek jenengan ki alamate ndi? Alamate Kali Kajar. Ono sapa? Ono sapa? Tonggone Manto berarti. Tonggone Manto. Cedek karo Manto. Cedek. Ya? Oke. Okay. Kali Kajar ono sapa? Dan posisine mbawane kebetulan nah aja mbok aling-alingi sarung lho aku arep nonton produsen mbok aling-alingi sarung. Sama. Tunggal dene yo kleru, ujian SIM yo ora lulus. Pola warna. Kang Rebut, ya. Posisi kambingnya sampean ini itu kan ada di sana ada kepala merah ayu. Iya. Sing di dekete Wafi. Iya. Dan di sini ada ya sanggeplah karena banyak merahnya jerabang gitu ajalah. Ini yang punya sampean dua-duanya atau salah satunya yang ini? Salah satunya. Yang ini berarti? Iya. Kalau yang ini Kang Rebut harga berapa? Saya buka harga 9 juta. Hah? 9 juta. Memang kalau jerabang regane ngono kuwi ya. Jadi enggak di Jawa Timur, enggak di Jawa Tengah kalau kita sudah ketika melihat materi jerabang. Kadang-kadang kalau teman-teman yang bukan penghobi ya. Iya. Nek sing ora penghobi utawa bukan peminat mungkin kaget. Pasti kaget. Kok larang? Ya iya. Kok larang regane kok iso di atas justru malah rata-rata yang kepala merah atau kepala hitam. Karena memang dari nilai eksotiknya istilahnya memang memiliki daya tarik lebih ya Kang ya. Iya. Ini peranan dewe apa tuh? Peranan dewe. Oh, peranan dewe. Mungkin ada alasan tersendiri seketika 9 juta ini satu kan peranan. Iya. Nek wis peranan kan berarti ngerti. Genah kualitas babon bapakne. Iya. Iya kan? Iya. Coro ngomong nih kerandanya mungkin juga kurang lebih tetap ada kerandanya ya. Ya, pesantrennya ada kerandanya. Ah, ya. Keranda apa kan itu? SG. Oh, SG. Jadi jerabang yang ini tuh malah justru keranda SG. Keranda SG. Berarti pesantrennya sampai sendiri. Iya. Menarik. Jadi induknya juga mesti api. Ya lumayan. Coba. Hasil jerabang yang seperti ini pejantannya dari harga berapa dulu? Ini kan beli? Saya dulu beli cuma 4,5. Oh, 4,5. Umur 5 bulan. Umur 5 bulan. Nah, kemarin waktu tahun kemarin saya bawa ke sini tawarnya 30. Wih, sama Pak Sikit. Wih, tenan gue. Iya, tenan. Tukunya 4,5 juta. Tapi di go pasar ditawar 30. Wah, ya berarti kita termasuk anu Kang Rebut. Sampean ya top-topan corone. Iya. Artinya selain juga nilai hoki, dulu ada keberuntungan di tuku ya ora larang ya. Memang dulu dari kecil. Dulu beli dari kecil. 5 bulan. 5 bulan dari kecil dan posisinya dirawat apik sehingga jadi kambing apik ya. Ya lumayan. Apa pernah ikut-ikut lomba? Enggak pernah. Enggak pernah. Wis pokok ngemateri jantan. Rata-rata anak-ane kualitasnya kaya apa Kang Rebut? Ada yang di atasnya jerabang ini? Ya udah saya jualin semua kan ada. Ada yang umur 80 hari lakunya 6 juta. Ya berarti termasuk ya berarti termasuk anak-anak aneh ya payu dole ya wong usia-usia baru dini aja ya. Payu larang-larang ya oke. Dan rata-rata hasil penjualan yang umum yang rata-rata itu di kisaran berapa 5 jutaan 5 jutaan anak aneh ya aneh ini berarti ya termasuk
kalau kita ngomong dalam bahasa breedingnya termasuk berhasil ya. Babone sampean di rumah rata-rata harga berapaan kan Ibu? Paling 3 juta sampai 4 juta. 3 juta sampai 4 juta. Oke, okay. Dan menghasilkan seperti ini seperti ini. Oh, nek hoki iki ora kena dituru ya, nek iso ditiru tapi persentasenya ora oke panjane. Oke. Ini minta 9 juta. Ini minta 9. Di pasar penawaran dapat berapa? Kalau di rumah penawaran 7 juta. Oh. Tapi kan saya coba bawa pasar. Kalau di rumah rata-rata teman-teman yang nawar 7 juta. Itu di angka 7 jutaan. Ini coba di bawah pasar dan ditawaran. Di pasar sudah ada yang nawar belum? Belum ada karena pasarnya sepi. Sepi banget ya. Kita lihat teman-teman bahwa kambing-kambing bagus enggak ada yang. Heeh. Peminatnya sekarang peminatnya. Mungkin lagi agak kendor kali ya. Jadi memang agak sepi. Jadi posisinya ya jenenge pasar iki kan kadang ramai juga-jugaan, tapi kadang sepi juga-jugaan. Iya. Oke Kang Rebut, ya. Nanti naik misal ada teman-teman ini yang minat, kan kadang-kadang teman-teman juga sering belanja itu kan nggak harus datang ke kandang. Kadang-kadang ya online. Iya. Ejeran. Nomor HP ini sampean piro ben nek cara ono teman-teman sing takon 0812. Cait kan nih. 0812 2797 9908. Mas Rebut gitu ya. Iya. Utowo Kang Rebut. Tanpa seperti genteng amor buatire. Wis ngono wae. Genteng anggap wong waras. Temenan. Sing penting akeh wong waras. Nek saiki ngene kok wong waras. Rukun karo batir-batire gen ketemu batire napa asik gitu. Alhamdulillah. Gen anggap wong waras. Wis tapi ki nek disuwek-suwekne sing siji ki ngromet. Wes. Ketitian. Aku jane arep nembus ono kae tapi gek di review tadi. Nggo mundi barange, Bro? Alhamdulillah. Entek. Alhamdulillah habis. Entek. Sik tak baleni. Kang Tujo. Aku pengen share baleni makane rak ketang 3 menit soalnya mau ono copyright-e. Ada musiknya. Jadi kuantire ndak ora tayang. Kita gandengi. Ya. Tak gandengi. Ding. Sing mau kae. Oh, iki ya. Nah, teman-teman, kita sambung dengan bahan cantiknya cantik, ayune ayu, dengan posisi klemer-klemer, lumer-lumer. Nah, ini. Yang ini tadi itu sebenarnya kita udah konten jalan sekitar 5 menitan mau kita sambung konten. Tapi apa boleh buat karena di sana tadi ada musik berbunyi keras. Ini daripada nanti podo-podo leh hasil, ya mending kita balikin ke Kang Tujo. Kang Tujo iki alamatnya ngendi? Wonosobo Watumalang. Watumalang Wonosobo iki kon kondange yo duwe masjid gedhi, yo duwe wedhus gedhi, yo duwe wedhus sapi. Karena ini rumahnya belakang masjid gedhe tenan. Mangku masjid ya. Belakang persis ya? Pas. Oh ya. Nah, hari ini materine Kang Tujo dengan sing wedhus koyo awake koyo sepur. Dan besi masih nom ya, Kang? Puels pasang. Boleh yo kita delok, kita buka. Wedhus gedine sakmene kok gek puel sak pasang apa iya? Oh iya. Berarti memang bener-bener sing enom ya. Oh iya. Tapi awakane kaya wedhus sing manak ping telu. Dadi dengan kondisi posturnya big. Nah, artinya kambing ini seketika diopeni tenan ya iso dadi wedhus gedhe-gedhe tenan. Nah. Ini Mas kawan dong aku, Jo. Udah. Wes. Rika ya wes. Rika ya wes. Dadine lelucon ya, Mas. ini udah dikawinkan dengan jantan yang mana? Di rumah. Jantan sama Kerak Sakti. Hah? Kerak Sakti. Kerak Sakti. Heeh. Kerak Sakti itu anak Elang Sakti apa itu? Itu. Oh. Birawa. Oh, Birawa. Birawa. Berarti kerandai Kaji Mistono ya? Heeh. Dari Banjarnegara. Kang Tujo, dengan kambing yang segede ini, sejumbo ini, selumer ini kupinge, badane dawa, susune apik. Iya toh? Buntutan yo. Pantes sewos yo apik. Sing jelas istimewanya kambing ini kan pada telinganya lumer, rapi dan simetris. Kaya kan ibu tulis iki mbok dol piro? 15 juta. Negosiasi? Nego titik. Bisa sampai lokasi? Bisa. Sejawa. Oke, jadi siap. ada transportasinya dari Kang Tujo ya. Intinya nek dengan harga 15 juta ini sudah dijamin ditanggung ini sampai lokasi. Alamat kandang panjenengan semua. Terus nanti ben teman-teman iso ngubungi piye nomor WA-ne? Ya bisa ditakai. Nomor WA-mu piro to? 085 292
817-167. Oke, ini nomor WA-nya Kang Tujo. Alamatnya Watu Malang, Wonosobo, Jawa Tengah. Tapi sangat langka teman-teman kalau untuk mencari breeding. Ini mumpungnya ono tempatnya Kang Tujo. Nek kupingnya jangan kemandil-til, tidak berbonggol. Nah, tapi teman-teman perlu paham, karena memang dengan spesifikasi kuping seperti ini memang harganya mesti di atas 10. Jarang nek ora wong koleng longko adol wedhus ngene iki kok di bawah 10 juta. Artinya barangnya terpilih lah. Terpilih, dan Kang Tujo sendiri itu memang dari dulu spesialis wedhus alusan ya, Kang. Alusan. Sampai ratanya kalau di 2 jutaan. Durung tahu. Asale empane Mas sama saja sih. Asline wah gemeng le nyawang mate. Jadi memang rata-rata untuk materi ini Kang Tujo itu grade-nya di atas 5 jutaan lah, di atas 5 jutaan. Artinya ya yo wong yo ngladeni tani anggape karepe yo sing luwes pisan. Jadi supaya nanti ke depan kalau jumpa anak-anak ya halus-halus gitu anak-anak. Gitu guys. Oke, siap. Oke ya. Mm-hmm. Oke, pinjam clip on-nya nanti kita sambung lagi. Tadi nomornya juga ada lengkap. Dit sing mau ki rano suarane tak cek. Ndekmu. Iki dibaleni wae, Dit. Iki wae lah rapopo. Alamat Kopacitan ki, Adit. Tadi itu udah konten kita dengan Adit ini. Elok luar biasa, kelas 6 SD tapi sudah perjuangannya luar biasa. Jadi Dit, sing iki tok wae lah rapopo ya, Dit. Kan ada materi banyak kan tadi kamu babon tadi yang harga 8 juta, harga yang 6 juta itu sudah ada videonya semua, Dit. Di HP-mu? Udah. Sudah ada ya? Sudah. Nanti nomornya tak sertakan. Anu mau ini posisinya nggak ngerti kenapa trouble error mbuh kameraku mbuh kliponku tapi tak cek orang suara nih iki wae lah Dit ya. Ini yang harga 3 jutaan tadi ya Dit ya? Iya, harga 3 jutaan yang ini tadi 2,9. Ini materi 4 bulanan katanya Dit, luwes kupingnya lemer. Sama yang kendit itu tadi harganya 3,2 ya? Iya, 3,2. Lantas yang satu ini, ini punya Adit ini 3,5 ya Dit ya? Iya, 3,5. Oke. Tadi kan posisi sudah sebenarnya enak banget jalan 14 menit eksklusif dengan Adit ini. Cuman timbangane engko ora sido nyambut gawe posisi. Ora enek suarane. Ha sing 8,5 tadi yang itu ya Dit ya? Yang 8 juta tadi yang ini ya? Ya. Yang 8 juta yang ini. Ini yang sudah mateng sama iki godek berapa 3 ya. Bulan ya? Iya. 3 bulan. Terus yang 6,5 yang 6,5 ini. Yang ini sudah 1,5 bulan aman ya. Iya. Terus itu terus yang, Doro. Oh, yang Doro itu yang dadung kuning itu harga itu 6 harga, juta. 6 juta apa berapa? Itu tadi 6 juta. 6 juta yang sudah juga bunting ya. Oke, nomornya mau kowe rapal kok ya Dit, nanti tak sertakan aja ya nomornya nanti. Kan nomornya sing cok nanku kata Dit. Iya. Oke, ini nanti nomor Adit kita sertakan. Guys. Ganti nomor. Oke, ra pernah ganti nomor. Oke, gitu. Nanti kita sertakan. Oke, Dit, thank you. Posisinya nanti mudah-mudahan oke ya kamu ya. Iya. Oke, guys. Iki yo rada error-error iki alatku iki, guys. Posisinya rada error-error. Gitu, guys. Tentunya liputan pagi ini di pasar kondisi memang tidak begitu ramai ya. Kita bisa lihat bersama kondisinya keranting rada sepi. Tapi tentunya kita akan konsisten menginformasikan di hari Sabtu. Oke, see you next time. Sampai jumpa di next video. Tentunya salam lestari peternak Indonesia dan selamat siang. Matur nuwun, sampai jumpa.